Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Ini dari Surabaya ngambil bibit untuk ditanam di Wonosalam. Ini sama Pak siapa, Pak? Yakub. Pak Yakub, ini. Ini dari Surabaya mau ditanam di Wonosalam, jumlahnya 200 batang bibit OC musangking sama bawor. Nah, ini jauh-jauh loh ya dari Surabaya, dari Malang tadi juga ada datang untuk mencari bibit dongkelan jenis duri hitam. Ini juga yang kecil-kecil juga ada, yang ukuran 1 meter. Kita punya, tapi katanya nggak perlu pakai ini. Yes. Mriko mawon, Pak, kali, Pak. Sing mriko mawon, sing mriki boten. Sing ageng mawon. Sing mriki boten nggih? Boten, musangking mawon. Oh, nggih, nggih. Nggih, duri tawani 3. Nggih. Musangking nebis tunggal nggih ya? Nggih. Kali berarti butuh jenengan. Musangking kali ketikannya buatan saya tinggal. Gak tentang beli kemoke. Usangking kali mawon gue loh. Bawore kali mawon. Tapi pitu gya. Gak. Itu loh, sana kamu. Nah, itu. Terus? Ini kok Pak Gih, duri tamai gak? Gih, wetan ini gak? Gih, gih. Ini bukit duri hitam, ada musangking datangnya segini, bawor. Nah, ini langsung dibawa ke Malang, Jawa Timur. Tadi yang satu dibawa ke Surabaya cuma pakai truk karena pembelian jumlahnya ada 300 batang. Sama yang kecil yang dongkelan 200, yang kecil 100. Kalau ini cuma 8 batang sama jeruk pamelo. Saya kira rosa deh ini. Suwene kulino gak tau nganggu rosa. Ketinggian 2 meter, harganya 450.000. 150 up sampai 180 harganya 350.000. Bibit dongkelan sudah karantina lama seperti ini, akarnya sudah pada keluar. Ini kita muat sore supaya nanti perjalanan malam kita bawa ke ini, mampir katanya mampir di Surabaya juga baru dibawa ke Malang. Mudah-mudahan ditanam tumbuh subur sampai berbuah, amin. Nyuwun pamit. Oh, nggih nggih. Matur nuwun, Pak, nggih. Nggih, kula sang matur baru sangat ngapun ngene kata lisan. Oh, nggih nggih, kula matur nuwun, Pak. Nggih. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi ditanam tumbuh subur, Pak, ngantos berbuah, Pak. Nggih nggih. Nggih nggih. Sopo niki? Arah-arah Temalang ngebel mawon, Pak. Oh, nggih, siap kula tak kabar, Pak, nggih. Bareng-bareng. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Salam dari Ibu, Pak Gus. Nggih, mengke kula sampeke, Pak. Matur nuwun, Pak. Pagi hari ini kita mau muat untuk durian bawor dengan ketinggian 2 meter. Ini mau kita kirim ke Mayong Kudus. Tempatnya Bapak Agung ya, batangnya seperti ini, lumayan besar. Ada kaki 2, ada kaki 1, ada kaki 3, harganya sama. Bibitnya sudah cukup karantina, akarnya sudah pada keluar. Siap tanam. Bibit-bibit ini harganya kita sesuaikan ya. Jadi dari ukuran ya 150-180 itu harganya 350.000. Yang 180 up sampai 2 meter harganya 450.000. Dan yang 2 meter up harganya 550.000, batangnya besar. Kalau ini mungkin sekitar
2 meter 4. Ya, ini pengiriman ke Kudus, ke Mayong, yang terdiri dari 60 bibit apa polybekan setinggi 1 meter up dengan harga 200 dapat 3, dan Musang King juga yang harga 200 dapat 3, sejumlah 120 pohon sama 18 pohon yang tinggi 2 meter up bawor dengan batang sebesar ini. Wah, batangnya mantap. Karantina juga sudah full. Hari kita proses pemuatan. Ini kita udah penuh ke belakang, cuma ini ada tambahan lagi bibit yang loro rele. Sudah dongkelan, tapi sudah dipindah di planter bag seperti ini 100 liter dan sudah saya rawat beberapa bulan sampai benar-benar seger seperti ini. Memang ketinggiannya paling ini 120 ya, tapi batangnya besar karena ini dulunya dongkelan. Saya rawat 3 bulan. Harganya 350.000 yang seperti ini. Ini terpaksa kita bongkar lagi ya, karena ini bibit dongkelan 2 meter up sampai sana. 2 meter up dan ditambahkan bibit 1 meteran polybekan yang harga 200 dapat 3. Penuh ya. Ini jumlahnya ada 120 bibit polybekan seperti ini. Dongkelannya 18, terus tambah planter bekannya ini tambah 2. Benar-benar seger sekali ya ini. Sudah terubus bagus. Iya, wis dibayar suwi malah ini kok. Ini kembali kita mau kirim lagi ya bibit dengan ketinggian 120, 110, 130 campur ya. Dengan harga 125.000. Nah, ini mau kita kirim ke Jepara, tempatnya Bapak Saikul. Ini kita angkut pakai angkong. Kita super-super, tapi untuk bibit ini memang sekarang stoknya terbatas ya, karena banyak pesanan. Nah, seperti ini batangnya sudah lumayan besar dan pertumbuhannya juga lumayan subur. Nah, seperti ini. Nah, batangnya segini, mah teman-teman, segini ya. Harganya murah meriah, 125.000. Ini kita pesanan ada 40 Musang King dan 40 bawor, jadi total keseluruhan 80. Nanti kita coba muat pakai truk engkel, siapa tahu nanti muat. Loh, hei, muat toh, kowe tak bel rembuk kat kok. Nah, ini yang jenis bawor ya. Harganya sama, 125. Batangnya lumayan besar lah segini. Tumbuhannya juga subur ini, tingginya antara 120 cm. Kurang lebih. Kita muat pakai engkel ke Jepara, 80 pohon durian. Bibit sudah siap semua di tepi jalan, jadi kita angkut dari lahan pembesaran di sana. Dan di sini memang sebagian saya pakai lidi, jadi pertumbuhannya bisa bagus untuk bawor. Sangking juga kita tinggal muat sang label ya, karena pembelinya belum bisa membedakan antara durian bawor dan durian Musangking, jadi kita kasih label. Ini kita sudah mulai muat bibit yang harganya 125.000. Tapi ini stoknya sudah menipis ya teman-teman, karena kemarin ya pembesaran lumayan banyak sih, tapi saya perkirakan kan nggak sampai apa peminatnya seperti ini. Tapi ini ternyata bibit yang seperti ini peminatnya banyak, karena
Memang kalau diukur dari ketinggian ini ada yang sudah 120 up ya. Batangnya juga sudah lumayan besar. Harganya terjangkau karena cuma 125.000 saya jualnya. Bibitnya cantik-cantik, subur-subur seperti ini. Jadi lebih cepat habis. Kalau tahu bibit seperti ini kemarin itu banyak peminat, saya pembesarannya malah saya hitung lebih banyak ya. Tapi kemarin udah lumayan banyak. Ini potnya besar. Ini satu engkel ini harus ditumpuk untuk 80 pohon batang karena ke sampingnya cuma 5, ke belakangnya 9. Jadi kita harus sebagian kita tumpuk seperti itu. Tapi aman lah, ini perjalanan cuma sekitar 1,5 jam. Nah, ini kita mau kirim bibit, jenisnya ada duri hitam, ada musangking, ada bawor dengan ketinggian 1 meter up dengan polybag seperti ini. Nah, ini kita muat satu kol diesel 250 pohon. Memang ini sengaja tidak kita tumpuk ya, demi keamanan bibit. Dan pesanan juga kebetulan memang mintanya sampai ini berjajar satu truk. Ternyata perkiraan sekitar muat 250 batang ya, seperti ini. Bibitnya dengan harga 200.000 dapat 3. Walaupun di sini ecer masih tetap 90.000 ya, tapi kalau jumlah banyak seperti memang kita bisa kurangi harganya. Dan ini kita bawa ke Bapak Jason di kelurahan Pangkalan Jati nomor 77 Cinere Depok. Dan bibit ini rencana di sana mau langsung dipindah mobil dibawa ke Medan ya. Ya, mudah-mudahan bibit-bibit ini nanti ditanam bisa tumbuh subur sampai berbuah. Dan sekarang memang ya bibit durian sudah mulai rame lagi, banyak pemesan, dan baik ukuran yang kecil seperti ini maupun ukuran besar. Jadi mulai banyak lagi pemesan. Dan ini bibitnya seperti ini ya, 1 meter up mungkin ya, sekitar 110-120 dengan harga 200.000 dapat 3. Seger-seger ini setelah kita muat, kita siram. Nah, ini kita tunggu pemuatan. Ini bibitnya Pak Jason Karo-Karo yang bibit ini mau dibawa setelah sampai di Cinere Depok langsung dipindah mobil dibawa ke Medan. Terima kasih Pak Jason Karo-Karo, mudah-mudahan ditanam, ditumbuh subur sampai berbuah.